Ayo. Mobil apa iki? Mobil limo 2016. 2016. Dayane saiki. Ya. Oke, gas ya. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi ke channel Petrus TV, tempatnya Mobil X Rubet. Oke, teman-teman, ini di depan saya ini Vios Limo tahun 2016, sporty banget tampilannya, headlampnya sudah keren banget, running lampu alisnya ini keren, kuning ke oren-orenan ya, keren banget, dan ini udah bilet lampunya. Oke, sekarang saya mau bahas detailnya dari bagian depan dulu. Tadi saya bahas headlampnya, sudah kita custom, lampunya bilet terang banget, kelihatan terang banget teman-teman nih. Nih, tuh. Terang kan? Nah, ini produknya Petrus TV nih, lampunya redang. Dan ini teman-teman, ini ready stock. Nah, ready stock. Ini soalnya sudah agak senja nih, jadi sudah mulai kelihatan lampunya. Dipastikan terang. Fog lampnya Pro G, cincinnya warna putih. Dan tampilan, oh ini dulu. Lampu DLR. DLR-nya sama body kit Yaris Hackers full set. Bagian depannya, detailnya cek di video nanti. Dan lanjut ke bagian samping teman-teman. Pelek ring 16, tutun, dan VVTA emblem buat nutupin sen fender teman-teman. Karena sennya udah kita pindah ke spion. Sensornya udah kita taruh, jadi di bawah udah nggak perlu lagi. Belakangnya ini ada, udah terpasang duct steel yang keren banget sih pastinya ini. Keren banget, Vios G. Kamera mundurnya ini yang cakep ya. Kamera mundur sama variasi body kitnya kita lihat nih. Ini hitam glossy dan ini hitam top. Jadi okelah buat tampilan mobil sporty ini oke banget ya. Keren banget pokoknya. 2016 sporty banget. Lanjut di bagian interiornya. Udah. Wes sebelah kiwo. Aku yang kene. Nah ini teman-teman tampilan interiornya, door trimnya sudah kita custom jadi warna krem, joknya sudah di custom juga, tapi ini joknya kita readyin yang semi paten ya, semi paten. Terus head unitnya ini udah terpasang juga yang 7-in Android sama sarung setir. Jadi kelihatan rapi nih unit ini, mobil ini kan. Dan plafonnya udah kita custom juga serasi sama warna joknya. Jadi ini udah paket komplit ya. Paket komplit udah pasti, dan power window udah pasti. Power window ini udah terpasang juga karena produk Petrus TV harus pasang power window. Itu udah pasti. Nyalain dulu lampunya. Lampunya saya nyalain dulu biar kelihatan keren. Oke teman-teman semuanya, paket sporty ini di unit dan upgrade-nya totalnya jadi 110 juta teman-teman. Teman-teman mau nego langsung telepon aja Petrus TV. Jadi negonya mau seberapa besar atau mau dibikinin tahun berapa, tapi kalau mau cepet ini dia mobil yang ready stock, hari ini bayar bisa langsung bawa pulang. Oke teman-teman, sekian video singkat kupas tuntas Vios Limo 2016 ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen di YouTube saya, banyakin komennya ya. Share-share video saya ke teman-teman semuanya di grup-grup WA,
dan komenlah yang membangun teman-teman. Karena kita udah bangun nih mobil capek-capek, kita udah bikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Tolong komennya yang bagus, yang mendidik. Dan yang terpenting saya tunggu pemesanannya, karena unit ready stock masih free di Petrus TV. Tepatnya di Pul Berubut Kalibata. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya. Yang mau pesan, yang mau booking, saya persilahkan. Karena ini masih ready stock, dan kita akan terus ada ready stock berikutnya. Jadi nggak usah takut untuk yang memiliki konsep yang lain daripada ini, yang mau nunggu, langsung Petrus TV buatkan, langsung saya buatkan. Terima kasih, salam dari Petrus TV, tempatnya Mobil X Bluebird.